Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan sekeras-kerasnya beliau terbabit dalam pemberian kontrak sistem imigresen bersepadu nasional NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Dalam satu kenyataan hari ini, bekas Perdana Menteri yang merujuk sebuah laporan portal bertarikh 8 Februari menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai fitnah yang sengaja direka untuk mencalar marwahnya dan keluarga. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada Iris Corporation yang dijalankan secara tender terbuka. Proses perolehan kontrak dibuat mengikut tata cara perolehan biasa kerajaan di bawah seliaan Kementerian Kewangan dan kementerian yang berkaitan. Ia bukan berada di bawah tanggungjawab atau bidang kuasa saya sebagai Perdana Menteri pada waktu itu, katanya. Selain itu, beliau yang juga Presiden Bersatu merangkap Pengerusi Perikatan Nasional PN menegaskan tiada mana-mana ahli keluarganya mempunyai kepentingan dalam Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Bagaimana saya yang tidak mempunyai bidang kuasa dalam penganugerahan kontrak dan keluarga saya yang tidak ada sebarang kepentingan dalam syarikat yang dianugerahkan kontrak ditomah menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri dan keluarga, soalnya. Jun lalu, Menteri Dalam Negeri ketika itu Dato' Sri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata, pelaksanaan NIISE dengan kos RM1 bilion diyakini mampu mempertingkatkan sistem imigresen negara ke tahap yang lebih baik.